Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, back to Dapur Abah Sungkar Channel ya. Hari ini aku mau kasih kalian resep bagaimana caranya bikin kulit dumplings ya. Ini sudah ada bahan-bahannya. Yang pertama 450 gram tepung terigu. Kemudian di sini ada 50 gram tepung tapioka. Kemudian ini ada 1 butir telur, ada garam dan micin. Oh iya guys, aku lupa tadi. Satu gelas air panas kita siapkan. Nah, sekarang kita mulai saja ya membuatnya. Kita masukkan tepungnya. Kemudian tepung tapioka. Langsung saja garam. Kemudian micin. Kita aduk sebentar ya, hingga semuanya tercampur rata. Masukkan telurnya. Kemudian kita masukkan air panasnya perlahan-lahan ya guys, sedikit demi sedikit kita ratakan. Lakukan terus hingga adonannya rata ya guys. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Kemudian ini kita tutup pakai plastik wrap, kita resting ya guys. Setelah itu kita bagi adonannya ya menjadi beberapa bagian. Nah, hasilnya jadi kayak gini ya guys, bagus banget kan. Ini teman-teman bisa simpan di lemari es ya. Setelah kita isi, jadi kita lipatnya seperti ini ya. Nah, ini cantik banget lipatannya. Jadi setelah semuanya dilipat seperti ini, kita bisa langsung kukus. Oke guys, sampai sini saja videonya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya. Pengukusnya, dan nanti akan aku olesi minyak bawang ya biar tidak lengket. Oke, sudah aku masukkan ke dalam pengukus ya. Ini akan aku tutup dan kita tunggu hingga matang.